berkata kepadanya, "Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh meninggikan diri atau sombong. Karena sikap inilah yang membuat kita terjebak dalam dosa. Pemungut cukai pada bacaan Injil hari ini ingin mengajarkan cara berdoa dengan benar. Sombong adalah sebuah sikap yang patut kita hilangkan. Karena sombong dapat membuat kita dihindari dari orang-orang terdekat kita. Contoh kecilnya, kita mempunyai pakaian, makanan. Kita memamer-mamerkannya kepada orang lain. Karena itulah, Yesus menyerahkan dirinya demi menebus dosa-dosa umat manusia. Yesus rela wafat di kayu salib demi menebus dosa-dosa umat manusia. Tetapi kita tidak bisa terlepas dari dosa-dosa. Kita harus menumbuhkan iman dan harapan agar dosa-dosa yang kita perbuat dapat diampuni. Agar terlepas dari dosa-dosa, kita harus memohon ampun, berdoa, mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebersamaan. Sikap kebersamaan dapat menghindarkan kita dari omongan-omongan yang tidak baik. Semoga dengan renungan ini dapat menyadarkan kita bahwa sombong adalah sebuah dosa. Tuhan memberkati.